dari Indo.com. Saya mau nanya ke Rizky dulu. Pengambilan Rizky Manila kan belakang ini kan cukup bagus ya, ada peningkatan progres permainannya. Sebenarnya dari sisi kekurangannya apa sih dari Rizky Manila yang harus ditingkatin supaya bisa mungkin ya levelnya lebih naik lagi lah gitu. Terus satu lagi ke buat Cibutet, Ci, koreksi kalau saya salah ya. Setelah sembuh dari cedera lutut, saya ngeliatnya itu setiap turnamen itu kayaknya Owi terus deh yang cover hampir semua lapangan. Apa benar itu emang Cibutet nggak mau ambil resiko cedera lagi atau gimana sih, Ci? Makasih. Iya, dari Rizky dulu ya, apa yang harus ditingkatkan untuk performance ya. Terima kasih, Mas. Aku sih sama Dela harus ningkatin kayak apa ya, fokusnya di lapangan, kayak kemauan mau menangnya itu sih harus ditingkatin lagi, kayak sama pertahanan aku di lapangan di fair kayak gitu-gitu. Itu sih, Mas, yang perlu ditingkatin menurut saya sih. Sama kemauan aku, motivasi aku sama partner, komunikasinya juga sama partner itu harus ditingkatin lagi. Mas Reza? Iya. Kalau untuk cover sih mungkin memang harusnya untuk pemain mix double itu memang harusnya kan cowoknya di mana-mana, bukan karena saya cedera, memang harusnya cowok mengcover lapangan. Cuma mungkin setelah saya cedera, Owi berpikir bahwa oh harus lebih nih untuk cover Cibutet, padahal juga dia nggak terlalu cover itu. Saya juga sekarang udah bisa. Sebelumnya memang waktu awal-awal mungkin saya masih banyak takut, cuma sekarang mungkin dia agak maksudnya Cibutet mungkin ini saya ambil aja deh gitu kan, padahal saya udah bilang udah sesuai dengan porsi aja, cuma karena dia mungkin jiwa kebapak-bapakan yang ingin melindungi gitu kan, jadi rasanya pengen diambil semua gitu. Biasanya itu sih kalau untuk cedera sih sejauh ini sudah lebih baik lagi, tinggal mungkin karena juga faktor umur nggak muda, kalau muda mungkin cedera cepat banget baliknya, kalau udah seperti saya ya mungkin butuh waktu lebih lama, tapi sejauh ini udah progresnya lebih bagus dan saya juga udah jarang merasa sakit. Cuma kadang-kadang ada gerakan-gerakan tertentu yang refleks yang mungkin di luar batas saya baru ada berasa. Cuma itu udah nggak jadi masalah sih buat saya. Jadi secara komunikasi antara siapa yang mengambil bola ini udah cukup clear apa kadang-kadang jiwa kebapaan Owi masih keluar terus apa gimana? Masih kadang-kadang saya bilang bola saya gitu, jadi kadang dia pengen ngambil gitu, jadi ya memang harusnya sih cowok banyak kan juga ngafor ya, cuma memang tipe saya sama dia harusnya nggak seperti itu, kadang-kadang ya udah biar saya gitu. Jadi udah kebiasaan dulu setelah cedera dia pengen ngambil semua, lama-lama saya keluar aja dari dia. tapi hadiah tetap bagi 50-50. Itu paling penting. Dia meng-cover tapi hadiah tetap sama ya. Bagi dua. Oke, siap kalau gitu.